Nah, ini boleh tambah semangat terus nih, ikut membersihkan kebunnya Mak Tati. Setelah kemarin kita mengerjakan kebunnya Mbah Oleh hingga selesai penanaman jagung, kita lanjut ke kebunnya Mak Tati di sini. Iya. Kang Budi ya? Iya, gitu. Boleh masih kare kare ini itu masa kita satu lebar ya. Dari sebuah tempat meter tadi meter dua lima empat lima tujuh meter delapan meter apa 8 kali 15 hello bahar ini tengah hello bahar ini tengah hello bahar ini.
cuman kali ini. Teman-teman apa kok? Ini ada pau. Besok, gatal. Dengan saya mau ulah bagaimana? Hei gatal. Kalau nama, kalau mau dua, itu. Hei gatal. Lagi nama, abah hiji sama kuat lagi yang lah, itu. Mau ulah kata itu. Nah ini boleh tambah semangat terus nih, ikut membersihkan kebunnya Mak Tati.
batas dari kebun Matati itu di sini ya, batas jalannya aja sampai jalan, sedikit lagi mungkin 1 meteran lagi. Ini kita pun dibantu sama Kang Bubun, luar biasa nih semangat Kang Bubun. Jadi setelah kemarin kita mengerjakan kebunnya Bah Oleh hingga selesai penanaman jagung, kita lanjut ke kebunnya Mak Tati di sini. Iya. Kang Bud ya? Iya gitu. Alhamdulillah barusan kan udah ditanam yang paling atas. Gitu. Yang sebagian kan, ya. Sekarang nambah lebarnya gitu ke bawah. Jadi kan kemarin kita kerjakan sama Kang Opik itu yang di bagian atasnya, Pak ya. Dan alhamdulillah barusan kita telah tanam benih jagung. Dan kita sekarang lanjutkan untuk pembersihan lahan yang kebun di bagian bawahnya ini. Dibantu sama Kang Bubun ya. Oke. Iya. Yuk kita lanjut, Pak ya.
itu emang bubun pasti ngali ya isya kita masih gak bingung masih suka isya masih berupa itu bisa baca kan udah namanya kalau tadi masalah siapa harusnya